bertempat di aula kantor BPK RI Banjarbaru. Beberapa hari lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan serahkan secara langsung LHP pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tahun 2016 kepada Sekda Tapin Haji Rahmadi. Selain dihadiri oleh Sekda Tapin, penyerahan LHP juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel Rudi Resnawan, Kepala Kesbangpol Tapin Nazamuddin, perwakilan pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Tapin, para pimpinan daerah, pengurus partai politik, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Resnawan dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada BKP RI yang telah menuntaskan pemeriksaan atas bantuan dana parpol yang bersumber dari APBN untuk masing-masing kabupaten kota, serta kepada Kesbangpol masing-masing kabupaten kota yang tepat waktu melaporkan penggunaan dana bantuan parpol kepada BKP RI. Dalam rangka pemeriksaan dana bantuan partai politik anggaran tahun 2016 dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus parpol baik itu tingkat provinsi maupun kota karena pertanggungjawaban keuangan dan bantuan yang disampaikan kepada badan pengelola keuangan ini mencerminkan kesungguhan kita dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang sebaik-baiknya sekaligus untuk komitmen kita untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Terlebih, Wakil Gubernur Kalsel mengharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian laporan sesuai dengan prosedur guna memperlancar tugas BPK. Arif, Tapin TV.